Program pertunjukan Fashion Mara in Fashion MIF adalah bertepatan dengan usaha Mara dalam merancakkan kembali industri fashion tanah air. Ia merupakan kesinambungan inisiatif Mara dalam memperkasa dan memperkukuhkan lagi usahawan-usahawan fashion setelah terkesan akibat pandemik COVID-19. Menariknya, ia merupakan pentas peragaan fashion pertama yang diadakan secara hybrid, iaitu secara fizikal dan dalam talian di negara ini. Firdaus Mokhtar ada laporannya. Ramai 20 pereka muda menyertai Mara in Fashion Ready to Wear 2021 dengan bagi menyorakkan industri fashion tanah air di negara kita. Bertemakan identiti, ini sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada usahawan dan pereka muda khususnya. Pertunjukan dimeriahkan dengan penglibatan 20 pereka muda yang bakatnya digilap oleh Mara bagi menyemarakkan industri fashion tanah air. Mereka telah melalui beberapa siri latihan selama 6 bulan sejak September 2020 sehingga Februari tahun ini bagi menghasilkan rekaan yang terbaik. Inspirasi yang saya buat mostly untuk frontliner. So ada looks yang inspired daripada polis, daripada askar, even from rider pun ada. And then ada PPE suit kita buat. Sebagai appreciation during pandemic, this is the collection lah for our heroes. Untuk baju tu actually kita orang macam prepare untuk dia punya termasuk dan everything tu dalam 2 tahun untuk MIF ni, tapi untuk prepare baju tu for the jacket tu dalam 2 minggu lebih macam tu, sebab kita buat benda tu memang details. So untuk jumpsuit tu dalam 3 hari macam tu. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Mara, Datuk Zulkifli Osman, program MIF ini telah berjaya melahirkan 46 pereka fesyen terkemuka yang mampu bersaing dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Ini adalah salah satu program untuk pembangunan bisnes dan juga kita datang dengan kemudahan sokongan. Berarti usahawan yang kita lahirkan melalui program latihan, pembangunan bisnes dan sebagainya, kita sokong dengan kemudahan-kemudahan sokongan seperti pinjaman perniagaan, geran untuk certification dan sebagainya lah. Dan kita juga mempunyai banyak lot-lot perniagaan di seluruh negara lah yang kita tawarkan pada harga subsidi. Firdaus Mokhtar, Berita RTM.